Bermodal CCTV, penjamret HP siswi ditangkap. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Unit Resmob dari Satreskrim Polres Kota Waringin Timur berhasil menangkap penjamret yang mengambil handphone milik siswa di depan Sekolah Menengah Pertama 1 Negeri Sampit, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang beberapa waktu lalu. Kasat Reskrim Polres Kotim, AKP Gede Putra Atmaja mengatakan, kasus ini terungkap setelah anggota melakukan penyelidikan dan memeriksa CCTV yang terpasang di tempat kejadian perkara. Menurut Gede, unit Resmob kemudian mencocokkan ciri pelaku dengan CCTV. Pada saat diamankan, pelaku tidak dapat berkutik dan mengakui perbuatannya. Pelaku diketahui bernama Slamet. Pria berusia 29 tahun ini tinggal di Jalan Smekto, Kecamatan Baamang. Gede menambahkan, selain mengamankan pelaku, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor milik pelaku, merek Honda Supra warna biru, satu unit iPhone hasil curian, serta jaket yang digunakan pelaku saat beraksi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi kini telah menahan Slamet yang diketahui berprofesi sebagai buruh bangunan tersebut. Prasgiantoro untuk Tabingan TV.